So game pertama yang cikgu luan test yang memang cukup terkenal dengan benchmark SSD adalah Ratchet & Clank Rift Apart. Lagi-lagi bila dia nak tukar dunia dia sendiri, so memang tak ada apa-apa hikap langsung. So ini dia SSD yang paling murah untuk tambah storage dekat PS5 korang, sebab yang ini pun dia officially supported by PS5 itself. Yang ini adalah PCIe Gen 4 yang paling latest lah untuk setakat kita shoot. Dan storage yang korang boleh pilih adalah 500GB hingga 2TB, read speed sehingga 5000MB/s dan juga write speed sehingga 4200MB/s, again depending on the storage speed and whatnot lah. Dan untuk pengetahuan you guys, PS5 tak sewenang-wenangnya akan support all the SSD yang ada dekat luar sana. Hence, compatibility is the number one factor, sebab takut-takut kalau beli dan memang tak compatible, problem pula kan. So saya just nak bagi tahu kepada penonton video ini, ADATA Legend 850 Lite ini memang support untuk PS5 right out of the box. Dan dia pun bagi juga seperti heatsink, yang mana Sony pun gariskan lagi elok kena ada heatsink. So tanpa melengahkan masa, mari kita install dan test it out. Jom. First things first, kita akan buka dulu adhesive dekat belakang ini. Kemudian kita akan alignkan dengan tempat screw yang U jenis macam itu. Kemudian kita just penyek-penyek, lenyek-lenyek kan, sampailah kita berpuas hati dia tak longgar dan sebagainya. Kemudian bolehlah pasang untuk PS5. Make sure ambil screw Philip yang nombor 1 punya size. Kemudian buka cover PS5 lebih kurang macam ini. And then kita akan dapati plate dia lah. Dan kita akan buka kita punya screw, dan screw dia lebih kurang macam ini. And kita buka sahaja macam biasa. Buka pula screw SSD yang macam ini. Kemudian kita boleh slot in kita punya SSD macam biasa. Sampailah dia tertuil macam ini kan. And then kita just boleh screw macam biasa. Kemudian macam biasalah, screw balik, letak plate balik. And then bila kita onkan saja, dia akan prompt untuk kita format the M.2 SSD. Kita format saja. Sekejap je dia format. Kemudian kita akan tengok test read speed yang PS5 dah testkan untuk kita, which is lebih kurang 5000 MBS lah. So game pertama yang cikgu luan test yang memang cukup terkenal dengan benchmark SSD adalah Ratchet & Clank Rift Apart. Lagi-lagi bila dia nak tukar dunia dia sendiri, so memang tak ada apa-apa hikap langsung. Cumanya kalau korang perasan ada beberapa frame skipping itu, itu adalah disebabkan capture card USB saya, bukan SSD itself. Dan ini testing bila kita nak move satu game lebih kurang 30GB, dan ini adalah real time bila dia nak move. So kita tengoklah berapa saat yang dia ambil. So korang boleh tengoklah, hampir satu saat tu dia memang like transfer hampir like 2GB lebih kurang macam tu. Sangat-sangat laju dan sangat sekejap. Korang macam keluar pergi makan ambil apa, air coke ke apa, and then tiba-tiba dah pun siap lebih kurang macam ini. So di clock in lebih kurang hampir nak dekat 25 saat untuk 30GB punya game. Untuk laptop saya, Legion Slim 7 Gen 6 yang ada PCIe Gen 4, saya dapat test lebih kurang macam inilah. So korang boleh tengok sendiri. Satu lagi saya nak test juga copy barang dekat SSD yang sama. So saya dapat speed lebih kurang macam ini. Tapi again, kita kena tengok juga barang yang kita nak copy kan lah. Misal kata kalau macam video, speed dia sekian-sekian. Kalau file dokumen, sekian-sekian speed. Dan saya nak test gunakan Spider-Man Remastered as time saya tengah swing kat bandar ni semua. Asset dia memang loading dengan sangat-sangat pantas, tidak ada apa-apa isu hiccup. Again, kalau ada beberapa frame skipping, tidak datang daripada SSD ini, tetapi lebih kepada USB capture card saya yang tak tahu, maybe ada glitch dekat software dan sebagainya. But overall, ADATA 850 Lite ni is performing very very good. So ADATA Legend 850 Lite ini adalah NVMe M.2 yang berukuran 2280. Dia adalah bersifat 3D NAND flash, dan operating temperature dia sekitar 0 darjah Celsius kepada 70 darjah Celsius, dan dia mempunyai 3 tahun warranty guys. Dan produk ni untuk siapa sebenarnya? Yalah, kita dah sembang banyak panjang lebar pasal game gaming, PS5, whatnot. Tapi untuk SSD ini juga adalah untuk golongan yang memang heavy video editor, yang buat kerja 3D rendering, dan juga untuk virtual reality punya tujuan. Sebab korang kena ingat, ADATA Legend 850 Lite ini, dia adalah bersifat flagship. Dia bukan kategori pertengahan ataupun bawah, tetapi dia adalah flagship yang mana ianya adalah sangat-sangat mampu dimiliki. So sepanjang cikgu luan test produk ini, saya main game PS5, satu game nama dia Horizon Forbidden West. Forza tu game racing kan.
Selama seminggu Cikgu Lan main tak ada apa-apa isu, tak ada apa-apa glitch, tidak berlaku apa-apa overheat dan sebagainya. So those yang sedang mencari storage expansion untuk PS5, this is the best model to go. Plus bukan sekadar untuk PS5 sajalah, those yang nak gunakan untuk tujuan external SSD, just beli je apa-apa SSD enclosure yang NVMe M.2 lah kan, and then just cucuk USB-C dekat phone korang boleh, dekat laptop korang boleh. Dan to those yang let's say lah motherboard dia, dia menggunakan PCIe Gen 3 kan, tak ada masalah, masih lagi boleh install dengan baik. Cumanya maybe read dengan write speed dia sedikit compromise dekat situ. So terima kasih kepada A-Data kerana sponsor saya this particular awesome product. Kalau you guys nak beli produk ini, saya akan lekatkan link pembelian dekat dalam video description saya. Korang boleh check it out. Itu sahaja daripada saya. Apalagi korang tak tahu menggunakan video syuting itu semua, korang boleh roja dalam ruang komen di bawah supaya saya boleh buat video upon you guys. Itu sahaja daripada saya. Saya Cikgu Luan. Saya pergi. Saya Hutan.